Ini terbuat dari mineral glass untuk kacanya depan ini. Dan ini full stainless dan kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ava Official, channel yang mengulas tentang fotografi, kamera, dan lifestyle. Pada video kali ini kita bakal unboxing produk jam tangan dari Casio. Yang ini nantinya bakal saya gunakan untuk sehari-hari, terutama buat kegiatan magang saya, karena sekarang lagi magang ya. Jam tangan ini saya dapatkan di online store di Tokopedia. Jadi ini produk asli dan bergaransi 1 tahun. Dan langsung saja, bagaimana unboxingnya? Ayo kita budak. Baik, bagi kalian yang baru bergabung di channel Ava Official, yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru dari Ava Official. Oke, langsung saja kita unboxing isi dari jam tangan ini. Dan sebelumnya, jam tangan ini memiliki model MTP VD01L. Itu model jam tangan ini, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka dari atas. Dan sekarang kalau kalian tahu, rata-rata untuk Casio yang standar itu boxnya warna biru seperti ini, karena sudah berpindah distributor. Kita lihat aja, nah, ini jamnya, tangannya, nah, ini dia modelnya MTP VD01L bla bla bla. Oke, ada serial numbernya juga. Kita taruh dulu, kita lihat dalamnya dulu isinya apa aja. Yang pertama pastinya ini ya, kartu garansi. Jadi ini isinya ada jam tangannya sendiri, dan ada buku manual, dan terakhir yaitu kartu garansinya. Nah, ini kartu garansinya udah berbeda dengan jam-jam Casio yang dulu, yang mana sekarang sudah menggunakan chip seperti ini. Oke, jadi ini agar mengantisipasi kartu garansi palsu. Jadi ini sudah bisa terdeteksi saat kalian klaim nantinya. Oke, kita buka langsung aja jamnya. Oke, kita buka. Ini dia. Nah, ini dia yang saya suka modelnya. Jadi modelnya premium dan ya seperti orang-orang kantoran itulah. Jadi saya cari yang model memang model seperti ini, jadi gak terlalu kecil dan juga gak terlalu besar. Dan ini sudah memiliki hari, jadi selain jam analog dia udah ada harinya, ada date-nya ini di sampingnya, tapi gak ada bulannya ya. Kemudian untuk tali strapnya ini terbuat dari kulit, kemudian dari ininya stainless steel full ini, jadi sampingnya juga stainless steel, belakang juga. Dan juga ini sudah tahan air sampai 50 meter, 50 m. Ntar kita coba di akhir video bagaimana ketahanan airnya. Oke, ini terbuat dari mineral glass untuk kacanya depan ini, dan ini full stainless dan kulit. Oke, kita lepas dulu ininya. Ntar kita coba. Ini dia, udah ada di tangan saya. Gimana menurut kalian? Pas kan? Jadi gak terlalu kegedean dan juga gak terlalu kekecilan. Dan buat kalian yang belum tahu, sekarang karena kartu garansi seluruhnya menggunakan chip seperti ini, jadi kalau kalian yang masih punya kartu garansi yang belum ada chipnya, atau gambarnya kayak gini tapi gak ada chipnya, kalian bisa nukerin langsung di Casio, di service centernya. Kalian bisa nukerin di situ. Syaratnya belakangnya jangan sampai pudar ya, tulisannya yang di belakang yang diisi oleh sellernya jangan sampai pudar, itu syaratnya. Nah, kalau kalian yang belum memiliki kartu garansi dari PT Gilang Agung Persada atau masih garansi distributor yang dulu, itu sayang sekali katanya tidak bisa ditukerin untuk garansi yang seperti ini atau yang garansi chipnya. Tapi kalau kalian yang memiliki garansi yang chip ini dari PT Gilang Agung Persada, kalian bisa nukerin ke Casio service center-nya.
pastinya harus yang ori dong, jangan yang KW ya. Kalau yang KW gak bisa dituker cuy. Itu aja, untuk analognya bisa kalian baca sendiri. Terus ininya juga pastikan boxnya kalian mau simpan. Dan untuk klaimnya, saya juga dapat kabar ini dari mbak-mbak Casio yang penjualnya juga. Itu bilang, jangan sampai hilang kartu garansi ini. Dan tulisan di belakangnya juga jangan sampai pudar. Ini kalau kalian lihat, di sini ada tulisan capnya itu di situ. Dan kalian cukup membawa kartu garansi ini serta jam tangan Casio original kalian. Jadi gak perlu bawa boxnya, gak perlu bawa ini, gak perlu bawa ini. Kalian cukup bawa ini doang sama jam tangan kalian. Oke, jadi itu aja untuk unboxing kali ini. Kita sekarang coba tes apakah dia tahan terhadap air. Kita coba beberapa detik untuk mencoba, karena kalau kalian lihat di websitenya Casio, 50 meter ini sudah bisa untuk berenang, tapi tidak bisa untuk menyelam. Tapi yang bakal merepotkan atau bakal tidak enak itu kulitnya ini. Bener, ini tahan, tapi kulitnya nanti bakal rusak strapnya, kecuali kalian mau ganti strap ke model lain yang model karet atau lain sebagainya, itu baru bisa. Tapi untuk kali ini kita coba tes doang, tes ketahanan airnya. Mari kita coba, yuk. Oke, langsung saja kita coba untuk nyelupin. Jadi buat kalian yang pengen nyoba juga untuk nyelupin, nggak apa-apa kalau sekedar nyoba ya, tapi jangan buat terus-terusan kena air, karena yang berbahaya itu strapnya. Kalau untuk mesinnya ini nggak apa-apa. Oke, kita coba. Jadi udah tidak diragukan lagi kalau untuk mesinnya ini memang sudah tahan air, tapi untuk strapnya, karena ini terbuat dari bahan kulit, jadi kalau terkena air terus nanti bakal rusak takutnya. Kecuali kalian pengen ganti strapnya ke jenis lain, jenis karet atau jenis lainnya. Dia masih jalan. Nah, untuk harga di offline store-nya kalian bakal sulit sekali menemukan jam tipe ini atau model ini, karena emang katanya mbaknya itu rata-rata dijual di online-nya. Tapi ini tetap original dari Casio. Kalau kalian cari di offline, syukur-syukur kalau kalian nemu yang tipe seperti ini. Untuk harganya di online store-nya itu hampir 400.000, sekitar 380 sekian. Tapi gak tahu kalau sekarang naik atau turun ya. Kalau kalian dapat promo ya beruntung, tapi jangan sampai ketipu dengan produk palsu atau bilangnya ori tapi ternyata palsu, atau ori-ori BM seperti itu. Oke, sip. Jadi mungkin itu aja unboxingnya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kalian ingin tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan apabila kalian yang pengen lebih dekat dengan saya, silakan follow Instagram saya Ahmad Faris Fajar, dan kalian bisa DM langsung untuk kita berbincang-bincang ya. Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya Ahmad Faris Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.